Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Prayoga Senapanonel. Ya bosku, hari ini kita ada kesempatan untuk mereview senapan PCP Jawa Remington tabung tanam ya. Untuk tampilan senapannya seperti ini, popornya kayu jati gelap ya ini. Ini larasnya panjang 70 OD9. Untuk tampilannya seperti ini ya senapannya. Ini indenan atau pesenan ya. Kalau yang Ruger itu nggak ada ready di kita. Jadi kalau pengen yang model seperti ini itu wajib inden, dan indennya wajib pakai DP. Untuk senapannya seperti ini ya. Ini sandaran baunya menggunakan karet. Antara sambungan sandaran bau dan popor ini kita kasih variasi warna putih sedikit ya, biar tampilannya lebih cakep. Untuk model popornya ini Remington kecil ya ini. Ini Remingtonnya yang kecil. Bahan popornya dari kayu jati pilihan. Terus kita finishing lagi untuk catnya, ini kita kasih warna gelap ya. Untuk permintaannya seperti ini, warna gelap. Clearnya clear doff, tidak mengkilat. Untuk chambernya chamber Ruger atau chamber Remington. Giginya 3 tarikan ya ini. Sudah dilengkapi dengan rail teleskop, jadi bisa dipasang mounting teleskop di atas chamber ini. Ini ya speknya multi hunting, multifungsi. Bisa untuk 3 laras ini senapannya. Untuk cara lepas larasnya juga sangat gampang. Ini kan ada baut 3 di atas chamber. Ini ada 1, 2, 3, ini dilepas. Ini baut grendelnya juga dilepas, larasnya didorong ke depan. Gitu ya cara ganti larasnya, cukup gampang. Untuk patriannya kita jamin, kita garansi juga. Sangat halus, sangat tebal ya. Untuk chambernya model seperti ini ada variasinya lubang-lubang. Ini senapannya. Untuk picunya di bawah sini ya. Ini sangat enteng, sangat ringan ya. Pelindung picunya ini di bawah juga sangat rapi, sangat presisi. Untuk gantungan tali sandang yang bawah ini ya, sangat kuat juga. Untuk merek kita Hantu Rimba ya. Hantu Rimba sudah terbukti kualitasnya, jamin kita garansi. Untuk bahan chambernya ini terbuat dari kuningan OD25. Terus kita bubut, kita bentuk chamber Remington seperti ini. Kalau pengen yang model magazine juga bisa, nanti tinggal pesen lewat WA saya, request pakai magazine. Kalau yang ini single shot ya, tidak magazine, jadi pelurunya satu persatu. Ini ya kita buka, ini kalibernya 4,5, laras baja OD9, speknya multi hunting atau multifungsi. Cuma pakai teflon ya kalau speknya 4,5. Kalau yang full bikem itu ada o-ring double teflon di grendelnya. Kalau 4,5 cuma pakai teflon saja. Ini ya pengerjaan finishingnya juga sangat rapi, sangat halus. Ini tracknya sampai 3 tarikan ya. Ini larasnya baja OD9. Ini ya, sangat jelas kaliber 4,5 OD9. Bisa di upgrade ya ini. Untuk speknya juga bisa ditambah, powernya juga bisa. Untuk serombongnya ini pakai stainless OD19. Ini variasi larasnya aja panjang 70 karena permintaannya seperti itu. Sudah dilengkapi dengan visir belakangnya paten, dan visir depannya juga paten ya ini. Kita jamin presisi 100% depan belakang. Untuk sebelum pengiriman nanti kita buatkan video test, cuma pakai visir, tidak pakai teleskop. Untuk gantungan tali sandang yang depan ini di popor ya, karena tabungnya di dalam popor.
Jadi gantungan tali sandangnya ini di popor sini ya, di bawah. Untuk pengisian anginnya dari tabung depan ini ya. Ini tutupnya ini bisa dilepas. Ya ini. Ini mini coupler jantan ya. Jadi lebih gampang, lebih simpel. Ini tabungnya pakai Monel OD27. Kapasitas angin di 6000 PSI. Ini kuper jantan, tinggal tancap, tinggal colok di selang pompa. Nggak usah ribet-ribet bawa mini kuper lagi. Yang ini lebih simpel dan lebih gampang. Kita kasih tutup seperti ini biar nggak ada kotoran yang masuk ya. Biar tetap bersih. Kalau sudah selesai pompa, kita pasang lagi tutupnya. Tampilannya juga biar lebih cakep lagi. Untuk larasnya ini OD19, larasnya drat luar ya. Jadi ini bisa dikasih perdam langsung. Jadi nggak usah ribet-ribet bawa nepel perdam ya. Ini tinggal cari perdam yang cocok, yang sesuai keinginan. Super senyap juga bisa. Ini kita kasih tutup biar dratnya aman. Untuk tutup larasnya ini ya. Ini larasnya OD9 baja. Dratnya drat luar. Kalibernya 4,5 atau cal 177. Ini visirnya juga paten, sangat rapi, sangat presisi depan belakang. Dratnya ini ukurannya standar perdam SNI ya, standar nasional Indonesia. Jadi bisa digonta-ganti nanti untuk perdamnya. Enggak usah ribet-ribet bawa nepel perdam. Ini larasnya panjang 70. Untuk tabungnya ini panjang 55 ya. Nanti bisa request sesuai keinginan. Popornya bisa request juga ya, modelnya, warnanya nanti bisa sesuaikan dengan selera. Ini ya tampilan dari sebelah kanan, senapannya seperti ini. Ini finishingnya juga bisa dilihat sangat halus, sangat rapi 100%. Ini tampilan dari sebelah kanan. Untuk harga nanti kita spill di menit terakhir ya. Untuk yang pertama ini biar kita review dulu, biar tahu spek lengkap dan detailnya. Ini kita balik tampilan dari sebelah kiri. Untuk tampilan sebelah kiri seperti ini. Untuk patrian seronggongnya juga sangat halus, sangat tebal ya. Giginya ini 3 tarikan. Untuk speknya bisa multi hunting atau multi fungsi. Visir depan belakang lengkap ya ada. Untuk larasnya drat luar juga. Nanti kalau pengen yang magazin juga bisa model seperti ini, sesuai request, sesuai pesanan. Untuk seratnya ini juga sangat bagus, popornya kayu jati pilihan. Finishingnya juga sangat halus, sangat rapi. Untuk harganya di sini sangat murah ya, terjamin kualitasnya 100%. Kita balik lagi dari sebelah kanan. Untuk pemesanan ini biar lebih gampang, langsung hubungi nomor WA saya 081 61 781 4823, Facebook saya atas nama Prayoga Senapan Monel. Ini ya untuk tampilan senapannya hantu rimba ya. Ini nanti bisa untuk buruan kecil dan besar. Sebelum pengiriman juga kita buatkan video test, itu wajib ya video test. Nanti pengen diganti laras juga bisa diganti paket
beli paket full set di sini juga bisa, contoh teleskop, pompa, mimis dan lain-lain juga ada ya, cetakan mimis lengkap pokoknya di sini. Untuk pembayarannya juga bisa COD bayar di tempat dengan syarat wajib DP ongkir, nanti barang sampai tinggal bayar kekurangannya. Ini nanti untuk pengiriman kita asuransi juga ya, nanti kalau barang paket ada apa-apa nanti bisa komplain langsung. Nanti barang sampai wajib di video unboxing, nanti barang sampai juga langsung dicek anginnya, ditambah dulu anginnya baru kita tes untuk senapannya. Untuk powernya langsung dites nanti. Untuk tampilan senapannya seperti ini. Untuk kelengkapan-kelengkapan lain dapat tali sandang, spare part 1 set, per pemukul, mimis tes, klep, seal seperti itu ya. Untuk cadangan senapan ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan sudah ada spare partnya. Kalau untuk senapan hantu rimba, insya Allah kualitas kita jamin, kita garansi 100%. Jadi untuk pengiriman juga dijamin aman, sampai tujuan, sampai tempat dengan selamat, tinggal pakai. Untuk video tes akurasi nanti kita kirim di WA pribadi masing-masing. Ini sudah kita videokan ya, video tes juga sudah, nanti kita kirim ke pelanggan yang pesen senapan ini. Oke ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari video-video senapan kita. Terima kasih.